Perubahan iklim semakin terasa. Eropa, Amerika Serikat, dan Cina bahkan mengalami kekeringan parah. Suhu musim panas di tiga wilayah itu menyentuh rekor. Di sisi lain, Pakistan menderita banjir parah akibat hujan deras dan mencairnya es di pegunungan utara. Berbagai bencana alam itu pertanda perubahan iklim telah terjadi. Seluruh dunia kemudian berlomba-lomba mencegah perubahan iklim yang lebih ekstrim terjadi. Termasuk Indonesia yang menargetkan netral karbon di tahun 2060. Menurunkannya bagaimana? Satu, bagaimana peningkatan efisiensi misalkan. Kalau sekarang misalnya 1 ton menghasilkan 1 kWh, nanti 1 ton bisa menghasilkan 1,2-1,3 kWh. Kan emisinya berbeda.